Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Santri Tani. Kali ini saya di lahan cabe CMB, cabe merah besar. Tanaman ini usia 65 HST. 65 hari setelah tanam. Ini varietas Sabar. Nah, ini kondisinya. Ya. ingin tahu rahasianya bagaimana setiap perwas ini ada buahnya terutama adalah di pemupukan dengan kandungan P dan kalium yang tinggi baik itu lewat spray atau lewat kocor ini menggunakan pupuk tanpa ya tanpa pupuk dasar ini jelas di lahan janda bahan las bekas tanaman melon ini bukti dari nah ini tum, ini bukti dari kita harus uang mengganggu nah, ini sangat rakus terhadap makanan bukan yang sekedar apal-apal dan juga hanya konten ini asli lahan janda bekas tanaman melon kuncinya adalah agar buahnya ini lebat untuk pupuk susulan kita menggunakan di awal mungkin pernah saya jelaskan di awal atau satu minggu setelah tanam kita menggunakan KNO 3 merah dengan dosis setengah eh, 1 gram CNG setengah gram ditambah pupuk rumen sapi 5 liter per 1000 atau 5 mili per tanaman Ciri-ciri pohon cabai gampang berbuah adalah ruasnya ini tidak terlalu panjang. Teman. Ruas dari ruas ini tanpa diwewel ini, terbengkelah ini. Ya. Adalah ruasnya tidak terlalu panjang. Dari ruas yang pertama ke ruas berikutnya ini selalu ada buah nah, terus ada buah ini yang atas sendiri bawahnya di bawahnya di bawahnya di bawahnya terus ada semua terus sampai di ada nah, ini terbengkalai karena ketika mau di pruning karena sudah terbentuk atau sudah keluar bunga dan bakal buah jadi dia waktu itu di usia 35 sudah terlambat mestinya di video yang kemarin jelaskan pruning itu di usia tiga minggu ya. paling akhir di usia empat minggu ya untuk pupuk sulan kedua kita tetap dengan menggunakan KNO 3 merah tambah kalsium ya. tapi dosisnya kita angkat itu dengan dosis 2 gram per tanaman CNG nya 1 gram per tanaman rumen tetap 5 mili per liter disusul dengan aplikasi dengan menggunakan uh, pupuk foliar yang kandungan P dan kaliumnya tinggi, bukan MKP teman-teman. Banyak di toko-toko pertanian, ada merek sublima, ada merek Regina, ada multi MK. Apa, apa. Uh, pokoknya banyak ya. nah, di usia-usia 50-60 rentan terhadap hama dan penyakit terutama yang paling mengerikan adalah penyakit antraknosa. Nah ini. Ini masih ada gejala satu tadi ketemu untung. Ya. Ini paling menakutkan karena kalau sudah terbentuk kayak borok nanti membusuk. Ini sporanya muncul, mudah tertiup angin, akhirnya mudah menular ke tanaman yang lain. Yang diserang rata-rata adalah buah, ya. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh para petani. Yang ditunggu-tunggu gagal panen itu yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Ya. Penyakit berikutnya yang sangat mengerikan adalah layu fusarium. Layu fusarium pohonnya biasanya layu mati Ya, disebabkan karena kurangnya pengendalian di layu fusarium kita menggunakan yaitu trichoderma sebelum tanam kita kocor dengan menggunakan trichoderma sebelum tanam di tiga hari sebelum tanam kita lakukan pengocoran trichoderma dengan dosis ini di populasi 5000 kita kasih 5 liter per 5000 ini <tuh> Nah, untuk hama yang paling mengerikan juga adalah hamanya adalah hama trip ini teman-teman. Nah, ini, ini teman. Nah, ini Ini menusuk dan menghisap cairan-cairan di dalam tanaman sehingga tanaman terganggu dan bakal buahnya seperti ini. Ini satu minggu tidak aplikasi atau tidak di I, aplikasi insektisida nih, mengerikan. Untuk uh, pencegahan penyakit ini bisa menggunakan uh, fungisida yang berbahan aktif asoxictrobin itu fungisida, kontak dan sistemik tapi harganya sekarang lumayan mahal di kisaran 250, 270an tapi untuk pencegahan agar tidak mudah terkena penyakit ini kita penyakit ini kita bisa menggunakan bahan-bahan ya, yang lain seperti propinep kalau di musim pemarau kalau di musim penghujan kita menggunakan mankosep terus rutin dua sendok per tanki, ya, disusul dengan menggunakan agensi hayati baik itu PF dan menggunakan e, trichoderma liwat spray ya. itu jangan dibarengkan antara kimia dan e, kimia intervalnya 2 sampai 3 hari dan lebih baik aplikasi agensi hayati dilakukan pada sore hari untuk pengendalian hewan penusuk penghisap ini kita bisa menggunakan dari agensi hayati menggunakan beveria. Untuk kimianya kita menggunakan uh, insektisida yang berbahan aktif uh, apa itu uh, merk dagangnya itu loh, agrimek. Ya. Itu patenya agrimek. Uh, apa ya bahan aktifnya banyak di anu ada ada merek dimulis ada ada yang lain banyak pokoknya ya apalagi sekarang muncul abamectin nah baru ingat abamectin banyak abamectin yang yang formalsinya kayak kecap saya bilang itu abamectin kecap itu ternyata kurang lebih bagus yang merek-merek awal dulu sudah tahu njenengan mungkin kalau memang bergelut di dunia cabe ya. untuk ini tadi ya. Saya jelaskan untuk penyak, untuk hama trip itu menggunakan abamectin diseling dengan menggunakan eh, imidacloprid dengan menggunakan thiamethoxam ya. Untuk ulat biasanya tidak ada. Ulat kita untuk pengendalian ulatnya kita lakukan dengan menggunakan metomil atau chlorantrinlprol ya. Bahan aktif Loran Trinipol, juga masuk, yaitu umbi kadung dan uh, apa itu buah mojo. Tapi sekali lagi saran saya jangan dibarengkan aplikasi uh, pesnap sama uh, Kimiawi tadi. Demikian penjelasan mengenai pemupukan dan pengendalian hama penyakit kurang lebihnya. Saya mohon maaf bila kurang jelas bisa di, di kalau bisa komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh